Salam Indonesia. Anda tentunya sudah sangat familiar dengan jenis buah ini. Rasanya yang sangat enak dan manis menjadikan buah kelengkeng banyak disenangi. Tapi coba lihat, buah kelengkeng yang satu ini memang berbeda. Bentuknya yang besar seperti bola pingpong menjadikan kelengkeng ini dinamakan kelengkeng pingpong. Adalah Isto Suwarno yang saat ini tengah merintis membudidayakan kelengkeng pingpong sejak 8 tahun lalu. Jadi semula saya mendapatkan bibit biji kelengkeng pingpong ini dari Vietnam. Yang namanya tanaman perawatan ini yang menentukan. Perawatan dengan cara pendangiran, seperti ini pegawai saya rutin dengan pendangiran. Pemupukan kurang lebih 3 bulan sekali dengan pupuk kandang. Pendangiran, penyiraman, kalau musim kemarau tentunya memang kelengkeng pingpong harus disiram setiap sore. Terus daun-daun ini juga perlu pupuk. Pupuknya kami menggunakan pupuk organik. Sementara ini kami menggunakan dari produk NASA karena memang kayaknya cocok untuk kelengkeng pingpong. Jadi faktor pemeliharaan nomor satu. Jadi masalah usia 3 tahun berbuah, pertama yang penting. Dan bibit kelengkeng pingpong yang sudah siap dijual ini dengan usia 3 bulan, untuk pemeliharaan secara rutinnya saya pakai pupuk NASA seperti ini, POC dengan tambahan hormonik. Ini pegawai saya namanya Pak Sanijo yang sehari-hari untuk ngurusi kebun bibit kelengkeng pingpong. Ya, ini secara rutin dia sudah menggunakan pupuk Power Nutrition untuk pembuahan kelengkeng pingpong. Yang kelengkeng pingpong itu ibitnya dikira buahnya tipis, bijinya besar, tapi ternyata dengan pemakaian pupuk Power Nutrition tidak, sudah terbukti dagingnya cukup tebal. Saya kira ini yang sehari-harinya Pak Sanijo yang ngurusi, yang mupuk, silahkan untuk ditanya. Ya, ini benar apa yang katakan Pak Isto. Ini setiap untuk mempercepat pemupusan dan pembungaan, setiap 1 bulan sekali kita kasih Power Nutrition. Dengan begitu bunga akan semakin cepat mekar, dan untuk menjadi pentil atau apa itu, ya menjadi pentil itu sangat kuat, tidak mudah rontok, sehingga untuk kualitas buah makin banyak dan daun kelihatan segar sekali. Wah, dampak terhadap buahnya itu sangat mengherankan. Saya juga kemarin terkejut, dulu itu setiap buah itu diambil tuh kok agak, ya memang agak tipis, tapi setelah pakai Power Nutrition itu buahnya kelihatan tebal dan makin halus. Setelah dikupas dagingnya sangat tebal sekali. Masih muda Pak ya. Sangat beda dengan sebelum memakai Power Nutrition. Jika perawatan telah rutin dilakukan, tentunya balasan yang diberikan tanaman kelengkeng pingpong pun tak tanggung-tanggung. Dompolan-dompolan kelengkeng akan senantiasa tumbuh menghiasi pohon kelengkeng Anda.